Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini adalah lanjutan dari error yang terjadi di Pagination ya. Di sini ada satu, harusnya kan ada dua, jadi ada lima. Ada harusnya ada lima, ada lagi satu lagi di sini kan. Datanya ada berapa nih? Halamannya lima ya. Halamannya lima, terus ini juga if-nya dari sini lima. Oke. Ini lima. Nah, harusnya sudah muncul 2. Cuma setelah kita cari, ternyata errornya adanya di sini di baris ke-43. Nah, harusnya dia ngambil dari STL num. Ternyata dia cuma STL aja. Nah, kalau sudah di STL num ini, kalau disimpan maka dia buka. Nah, sudah ada pagination kedua. Klik, habis ini masih tidak bisa. Klik lagi, klik lagi. Oke. Alhamdulillah sudah selesai fitur dari pagination. Paginationnya sudah selesai, filternya juga sudah bisa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Dan sekarang kita sedikit tambahkan di sini fitur ya. Terus sih biar tambahan aja, biar lebih cakep ya. Biar lebih cakep. Oke. Ini sudah kondisinya. Sekarang kita bikin header. Nah, di header ini sudah disiapkan ya. Mungkin tinggal pakai aja. Dan ini untuk melengkapi aja sih sebenarnya ya. Melengkapi ini teman-teman bisa download di toh maaf bisa kopas di paste di ini. Yang saya berikan. Ini copy aja ya, copy linknya di sini. Udah, copy dan paste, lalu di sini buat file bernama header.php. Nah, kalau sudah buat header di sini, ya. Kita buat header.php. Nah, sini kosong ini kita copas dari ini paste. Nah, kalau sudah paste nanti di list student itu kita tambahkan aja di body ini ya. Body tambahkan di sini. Includes one kasih header.php. Nah, kita coba apakah sudah berhasil ya. Resident home akun. Dan ini mungkin belum semuanya bisa bekerja kecuali si student ini. Dan juga ini masih error ya. Oh, masih error tuh. Belum dibenerin. Wah, kalau ini ada error nih ya. Argumen online 42. Nah, dan 42 nutup 1. Kalau kayak gitu, kita harus perbaiki di tambahkan di sini. Di mana ya? Nah, di atas sget ini tambahkan ini s argumen sama dengan kosong aja. Dah, simpan, ini enggak ada yang bakal dipakai. Karena sudah hilang. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.